Nice guys, mantap. Alhamdulillah guys, kawin balam. Wih, mantap. Semar ini memang jos. Kita pakai Mimi Sluk ya. Sluk MSP yang 10,3 green. Nah, saya tunjukin nanti kotaknya guys ya. Mana ini sih guys? Nah ini dia guys. Ini sih guys. Sluk GSP knockout. Green BC-nya 0,047 ya. Jos ini kena langsung tipam, langsung tewas sekali kena, tidak mengecewakan. Apalagi ini unitnya Semar New FL, mantap. Tailnya pakai Orion Max ya guys, yang limited edition. Oke guys, di sana ada lagi suaranya. Coba kita kejar lagi. Jangan lupa pakai ini kalau mau yang jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa kembali bersama saya Dealer Hoki. Hari ini saya berburu burung ruak-ruak guys, sama burung balam. Tadi rencananya mau hunting ayam, cuman suara ayamnya nggak ada. Tadi saya berangkat dari rumah jam 6 pagi dan sampai lokasi sekitar jam setengah 7. Dan ayamnya nggak ada kokok guys. Nah ini dia lokasinya. Kebun sawit warga. Kemarin habis banjir di sini, jadi mungkin ayamnya pindah, tidak di lokasi ini. Biasa ayamnya banyak di sini. Mungkin karena faktor banjir, jadi ayamnya cari lokasi yang lebih tinggi. Berhubung karena ayam yang nggak ada, jadi saya putuskan untuk hunting ruak-ruak. Bukan uak-uak ya, tapi ruak-ruak guys. Sama burung balam ya, kalau ada jumpa. Nah, jadi setelah tadi saya berburu ruak-ruak, hasilnya ini guys. Nah, tadi pagi saya nggak sempet opening ya, karena mau kejar cari di mana kokok ayamnya, cuman nggak jumpa, jadi saya putuskan untuk hunting ini ruak-ruak. Oke guys, nah ini ada 7 ekor ruak-ruaknya, sama balamnya ada 2 ekor, jadi total 9. Alhamdulillah sudah cukup, jadi saya putuskan balik kanan ya, pulang ke rumah karena poinnya udah mantap lah, udah banyak itu 9 ekor. Oke kawan-kawan, saksikan bagaimana keseruannya berburu ayam hutan dan ruak-ruak ini. Let's go, simak video saya.
poin lagi guys. Memang JSB Knockout ini slugnya nggak bikin kecewa ya. Kalau buat hunting rua-rua, saya rekomendasi sekali nih. Langsung KO. Langsung KO ya guys. Banyak yang mengeluh kalau hunting rua-rua atau ayam hutan sering kabur ya, kena tapi kabur. Nah kalau pakai slug Knockout ini nggak ada obat guys, langsung tepar. Poin udah 5 ekor ya, alhamdulillah mantap. Karena sudah 5 ekor kita santai-santai aja ya, poinnya udah cukup. Mantap lah, 5 ekor udah cukup bagi saya. Keren. Kita coba keliling-keliling lagi, siapa tahu jumpa ayam hutan. Kalau nggak ada jumpa ayam hutan, kita langsung balik aja. Mantap. Buat yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel saya, Bedealer Hoki. Ingat ya kawan-kawan, Bedealer Hoki. Nyalakan lonceng notifikasinya. Komentar di bawah buat yang penasaran sama mimis slug JSB Knockout yang 10,3 green. Joss. Nah, ini saya pakai Smart Neo. Larasnya standar ya, guys. Panjang 50 cm. Pakai teleskop Orion Max, dan alat untuk merekamnya saya pakai GoPro Hero 7. Mantap. Smart Neo FL memang tidak mengecewakan, laras standarnya. Mau pakai mimis apa aja. Joss. Alhamdulillah, poin lagi guys. Ini dia guys, bubuk cantik ya. Masih bersama Smart Neo FL guys. Ini lokasinya nih, kebun sawit. Ruak-ruaknya masih banyak sekali guys. Itu ada lagi suaranya. Kita tunggu dulu ya. Mudah-mudahan datang lagi.
poin guys, pakai seluk knockout langsung di pump ini guys. Ambil lah. Oke. Satu guys. Oke guys, akhirnya dapat juga guys. Mantap, cus, tambahan poin. Kita tunggu lagi ya guys ya, mudah-mudahan yang lain pada muncul. Mantap. Ambil poin lagi ya guys. Alhamdulillah 30 meter hit, mantap. Oke, yes, di ESP knockout ya, cus betul, gak ada obat kalau kena seluk, langsung tepar. Biasa kalau kita pakai mimis lain itu waroknya kabur, ini langsung hit guys. Kita cari ya guys ya, tadi posisi di sini guys. Kita cari dulu ya guys, semak tempatnya.